tuh kalian lihat ya guys ya, ini menyatu dengan tidak kelihatan skin kita guys, menyatu dengan musuh-musuhnya. Selamat tahu, jadi ini kita bakal membeli sebuah skin di mana skin ini adalah skin tak terlihat ya guys ya. Oh my god, jadi kalau kalian menggunakan skin ini kemungkinan besar kalau musuh kalian nggak bakal bisa ngeliat kalian. Nama skinnya adalah smoke ya guys ya, atau asap guys. Sebelum pernah kita beli tapi sekarang itu udah di upgrade gitu guys ya, jadi lebih nggak kelihatan lagi guys. Wah, berarti lebih seru lagi guys ya, dan kita bakal gacha dan ini kemungkinan mendapatkan skin adalah 4%. Jadi gede banget ya guys ya. Ini apaan nih? Skinnya banyak sekali guys. Yang baru-baru kita beli dulu aja guys ya. Ini apaan nih? Wah, footstep hyperdrive, ada meditasi, kita beli semua aja guys ya. Terus ada apa lagi nih? Amnesty NYX nih, buat kalian yang belum punya skin-skinnya bisa gacha nih guys. Lumayan guys ya, 8,4%. Wah, ini hoki sih guys ya kok. Tapi harganya bos 5.000 diamond ya guys. Ini udah pasti kalian tuh mendapatkan skin-skin ini, dan udah pasti spesial. Mau tak cobain gak guys? Like dulu video ini guys ya. Satu like kalian bisa mendadak menjadi orang kaya. Ya gak like gak bakal ya guys ya. Makanya like sekarang juga, join posting kita yang paling solid guys. Kita langsung gacha. Kayaknya udah pasti bakal dapat spesial ya guys. Tas. Bisa jadi kita langsung dapat 2 spesial guys kalau kayak gini caranya guys ya. Bisa gak? Tas. Ya ampun guys, udah punya semua kita nih guys ya. Kita maunya spesial biar balik modal dapat token ya guys ya. Ini seharga 5.000 diamond. Kita belum punya Dark Angel coy. Yes, kita belum punya itu guys. Akhirnya. Buat kalian yang belum dapat skin-skin yang legend-legend yang udah lama, kalian bisa gacha di sini aja guys ya, langsung dapat guys. Cybrok. Udah dapat kita. Blok. Oh my god, langsung dapat guys. Please. Ya, apakah ini bakal scam, tidak bakal mendapatkan skin spesial? Kita lihat ya guys ya, kita lihat. Scam sih guys. Scam sing. Sekali lagi nih, masih bisa nih. Masih bisa ya, spesial loh. Jangan bikin kecewa lah. Masa skin. Nah, masih ada nih guys. Masih ada nih. Spesial sih nih. Ini fix spesial sih. Emang stumble guys jahat sekali ya guys ya. Ini kita dapat 2 legendary yang belum Rose Diamond punya guys. Lumayan ya guys ya. Dan jangan beli guys ya. Ini 5.000 loh guys. 5.000 gem. Kalau harganya itu sekitar 120.000 ya guys ya. Lumayan mahal sih guys. Dan di sini ada Inferno Dragon dengan jalan api. Terus ada Skateboard dengan jalan air. Wow. Udah deh, kita bakal gacha yang ini dulu guys. Yang smoke ya guys ya. Kita bakal langsung rata kanan guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bentar dulu guys. Kita bakal lihat dulu guys skinnya itu kayak mana guys. Perubahannya guys dari kemarin terakhir kita mainin pas di server beta sama yang udah dirilis. Usah, ini skinnya nambah transparan ya guys. Kalian bisa lihat itu tuh tembus-tembus guys. Tembus pandang coy. Ini udah gak bakal kelihatan sih nih guys ya. Bener-bener sakti sekali skin ini guys. Oke deh, kalau begitu guys, ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini buat kalian yang nanya aku di mana top up 11.000 gem lebih ini, itu di Frost Diamond Store ya guys ya. Top up termurah, terpercaya, dan tercepat di Indonesia guys. Kalian top up sekarang, langsung masuk guys. Udah gitu murah lagi guys ya. Mantap. Let's go. Yalah, jangan bikin penonton kecewa lah. Dapat lah. Jangan bilang kita skinnya harus banyak sekali baru dapat ya guys ya, kagak lucu coy. Let's go. Itu dia spesialnya. Nice, sudah mulai keluar skin spesialnya guys. Apakah kita bakal langsung mendapatkannya? Ya ampun, ini skin masker ya guys. Gak perlu aku skin masker begitu guys. Aku tuh perlunya skin spesial. Ya, ayolah, come on lah. Ayolah. Skin ayam guys, itu loh skin spesialnya loh. Ya. Bisa yuk, spesial yuk. Wah, scam sih guys. Indikasi buat scamnya itu gede banget ya guys ya. Gede banget guys. Agak susah sih dapetin sekarang skin stumble itu, udah gak segampang dulu lagi ya guys ya. Dulu mah gampang dapat skin spesial guys. Sekarang itu dipersusah. Ayam-ayam lodon gak perlu, gue pengennya spesial. Kita udah punya semua kan guys. Oke, teori klik. Sebentar dulu. Ini set, pas masih skin ini kita langsung gacha guys. Nah, ini teori gacha sebelum skinnya menghilang ya guys ya. Apakah bakal dapat? Ini kemungkinan kita dapat sekitar 70% sih menurut aku ya guys ya. 30% mah gak hoki kita guys. Langsung dapat kan, aku bilang apa guys. Sekali klik loh. Bukan kaleng-kaleng itu guys. Bener-bener one shoot one kill. Ah, skill robot lodon. Skin samurai lagi guys. Ya asasin. Wah, ini apa nih detektif. Ayolah 2 kali lah kita buktikan hokian kita kalau bisa dapetin 2 kali guys. Ini Frost Diamond emang the king of the gacha of the stumble tot ya guys ya. Pasti dapat guys, gak mungkin gak dapat. Langsung dapat kan. Terlalu mudah ini guys. Terlalu mudah. Kasih yang susah gitulah ya. Stumble guys ya. Baca. Kita bakal langsung pakai guys. Tadi kita dapat yang Dark Angel ya guys ya. Battle Angel lumayan bagus sih, kayak skin Valkyrie gitu. Terus kita ke bawah, kita cek lagi, kita mendapatkan skin smoke atau skin asap ya guys ya. Ini lumayan keren juga sih. Keren sih ini guys. Jadi kayak ada asap-asapnya gitu ya guys ya. Yang emang bener-bener gak kelihatan. Invisible buat mobil coy. Gak kelihatan, kayak uang samar ini guys.
ada aura-auranya. Auranya lebih gede sekarang ya guys daripada yang dulu guys. Peng. Terus ini sih transparannya ini sih yang aku suka ya guys. Betul-betul transparan itu makin enggak kelihatan lagi. Pokoknya makin OP lah skin ini guys ya. Dibandingkan skin-skin lainnya ya guys ya kayak gini. Ini beda guys, beda daripada yang lain guys. Betul-betul enggak kelihatan. Cuset. Oke deh kita bakal coba buat main guys. Let's go. A few moments later. Tuh, larinya guys. Ini makin enggak kelihatan. Makin musuh kalian itu enggak bakal bisa ngeliat kalian tuh. Tuh, ini seperempat hilang loh badannya guys. Benar-benar enggak kelihatan guys. Benar-benar invisible. Ini setengah. Wah. Kita lihat sekarang ya guys ya di match-nya ya guys ya kayak mana skin ini guys. Apakah kita bisa memenangkan pertandingan dengan mudah menggunakan skin tak terlihat yang baru dirilis ya guys ya. Oh my god. Tuh, enggak kelihatan guys. Enggak kelihatan skin kita. Saru ya guys ya. Holy moly coy. Benar-benar OP sih ini guys. Oke deh, kita bakal coba buat lihat lagi guys. Wih, auranya guys. Aura item itu membara sekali guys ya, enggak kayak sebelumnya guys. Auranya kecil dan dikit ya guys ya. Ini enggak coy. Itu meteor. Itu meteor pun sakit sekali guys. Oke, kita bakal coba buat jatuh guys. Santai-santai kita bakal menangkan pertandingan kita kali ini guys ya dengan sangat mudah guys ya. Set, set. Oke, okay. Kita bakal lompat ke depan sini. Set, set. Set. Nah, kita lompat ke depan dan kita bakal sabi dulu guys. Sabi dulu coy. Dan kita bakal naik ke atas guys. Naik ke atas guys. Naik ke atas sini dan langsung lompat ya guys ya. Nah, dan kita bakal langsung lewat jebret belakang. Menang langsung menggunakan skin. Tidak terlihat ini guys. Jadi benar-benar lebih parah udah di resmi ini sih guys. Lebih nggak kelihatan guys. Kalau ini kalian main kayak Lava Land, main di Space Race itu kalian nggak bakal kelihatan coy. Jadi nilai plus buat kalian ya guys ya. A few moments later. Let's go everybody, kita bakal langsung lewat sini guys ya. Oke, okay, nice. Main santai, kita langsung lompat. Seret, seret. Langsung lewat sini guys. Nah, kita bakal lompat ke depan sini guys ya. Ini sangat mudah sekali sih guys. Sangat mudah sekali. Oh my god, skinnya wow. Keren sekali guys. Bener-bener kalian tuh kayak asap gitu ya guys ya. Asap-asap dajal gitu guys. Oke, okay, kita kasih nama skin dajal aja guys ya. Ini di super slide sangat OP sekali. Tuh, sangat tidak terlihat kalian. Untung aja kita gak mati guys. Itu kalau kita mati pulangnya jauh banget. Wih. Gak kelihatan guys. Gak kelihatan guys. Bener-bener invisible buat mobil. Wow, kita gas aja sampai depan sana guys. Wih, jangan dong deh. Jangan dong deh. Jangan dong deh. Tuing. Langsung menang ya guys ya. Bener-bener invisible loh guys. Dan asap-asapnya tuh loh yang bikin keren. Dan gak kelihatan ya guys ya. Itu kalau ada asap kayaknya kelihatan sih. Kita belum pernah ngeliat soalnya orang yang menggunakan skin ini. Kalau kita lihat mungkin bisa kelihatan keren sih. Hanidru. Kita buktikan guys. Oh my god. Oke, let's go. Let's go. Aduh. Kita pakai cara pelan-pelan aja guys. Pelan-pelan tapi pasti ya guys ya. Pelan-pelan tapi pasti. Nice. Lompat lagi. Lompat lagi. Oke, okay. Lompat lagi. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan tapi pasti intinya guys. Pelan-pelan tapi pasti. Let's go. Let's go. Pelan-pelan ya guys ya. Ini betul-betul gak kelihatan guys. Apalagi kalau kalian tuh sembunyinya tuh di belakang kayak gini. Gak kelihatan guys. Invisible coy. Habiskan saja sudah guys. Habiskan saja Frost Diamond nih bos. Auto menang lah. Masa enggak gitu guys ya. Kalian lihat emotikonnya pas dia bertapa tuh. Mantap. A few moments later. Kita cobain di map-map kayak Space Race mungkin ya guys ya. Space Race lah. Dua kali Space Race. Terus sekali lagi di arena apa nih yang gelap-gelap guys. Biar kita tuh betul-betul gak kelihatan. Biar kayak invisible. Kalau di Hot Wheels kayak mana jadinya guys ya. Ketika dia naik mobil itu guys. Kita cobain nih skin barunya nih. Wah, kayaknya bakal seru sih guys. Soalnya kalian gak bakal kelihatan. Benar-benar invisible. Invisible boot stumble. Wow. Space Race. Let's go, ini dia guys. Iya guys, betul-betul gak kelihatan guys. Nyatu dengan alam kita guys ya. Nyatu. Wow, jauh kali deh. Jauh sekali kita jatuhnya guys. Sampai gak? Ya ampun, kagak sampai guys. Kagak sampai. Pelan-pelan aja, tapi yang penting skin kita ini gak kelihatan ya guys. Apalagi lagi langitnya. Apalagi di langit ya guys. Kita coba lompat ya. Tuh, gak kelihatan. Ini lagi ya. Setuh, gak kelihatan guys. Betul-benar skin ini adalah skin asap. Dan tidak terlihat. Saking berasapnya guys. Oke, pelan-pelan aja kita keliling kota. Oke, nice, pasti dua kali. Kita lompat sini, lompat lagi guys. Dan kita bakal lompat. Wow, oh my god, I believe I can fly. Wah, ini sampai Prof Diamond pun gak ngelihat loh guys. Saking transparannya guys ya. Oke, nice. Menyatu dengan tanah juga nih. Apalagi di sini guys, sama-sama hitam soalnya guys ya. Oke, adik-adiknya kemana guys, pada kemana adik-adik? Oh, di kiri guys. Wih, di kanan. Ya ampun, dibohongin kita sama Pak Dokter guys, Pak Kumis sih, Profesor gila itu guys ya. Wah mampus, terbang sudah dia. Mantap. A few moments later. Space Race lagi guys. Ini paling seru sih kalau pakai skin smoke ini di Space Race ya guys ya. Bener-bener kalian itu nggak. Wah susah sih guys, susah sih. Oke. Wah.
Malah mental kita guys. Malah mental kita guys. Main santai dulu aja guys ya. Terlalu tinggi guys. Oke, santai, santai, santai. Kita langsung lompat ya guys ya. Soalnya susah nih guys. Gak kelihatan kita. Tapi bener-bener gak kelihatan. Wah, penasaran sih nanti aku kalau di arena yang balap-balap mobil di Hot Wheel. Mampus deh, terbang dia guys. Kena meteor ya guys ya. Kita lewat sini, santai aja. Udah ada yang di depan belum? Kayaknya belum ada sih. Kita main aman aja guys ya. Takutnya nanti kita kalah guys. Oke, nice. Lompat lagi. Lompat. Kita kayaknya harus menunggu musuh aja deh. Lihat nih guys, bapak-bapak tuh guys yang lompat itu guys. Dia bakal tetap di sana atau dia belok? Jangan bilang dia bohongin kita ya. Oh, kanan guys, kanan guys, kanan guys. Enggak. Scam. Adik-adik kita di scam. Wah, kena scam hampir aku guys. Bisa-bisanya kelamaan ya di sana guys. Kena scam kita guys. Oke, kita selengkat nih astronot ya. Astronot diselengkat kayak mana guys? Terbang lah masa enggak? Baca. Enggak kelihatan, coy. Benar-benar. Tuh kalian lihat ya guys ya. Ini menyatu dengan hah? Tidak kelihatan skin kita guys, menyatu dengan musuh-musuhnya. Oke. Let's go guys. Wow, de. Oke guys, kita bakal mainnya santai aja guys ya. Ini arenanya aku penasarannya pas di mobilnya sih guys ya. Kayak gimana dia itu guys? Kayak gimana, Dek? Oke, kita lompatnya di sini aja guys. Sabar, sabar, sabar. Pasti. Waduh. Kita trik guys, kita trik. Wih. Wih, susah sekali triknya sekarang. Apakah sudah di nerf guys? Apakah triknya sudah di nerf? Jangan gitu dong, stembel. Kita kan pengen nge-trick ya guys ya. Siapa dari kalian yang lebih suka kalau di stembel tuh nge-trick? Wow, asapnya cowok. Wow. Kalian lihat guys, sudah aku bilang apa? Penasaran kalau di arena ini menggunakan skin baru ini guys? Nyeeng. Bener-bener OP sekali, penuh dengan asap ya guys ya. Nyeeng, kebuka. Dan kita bakal langsung jebret, langsung finish. Langsung menuju ke depan. Di sini ada sebuah gorila. Kena tabrak ya guys ya. Langsung menang kita guys. Terlalu mudah sih ini guys ya. Terlalu mudah dan terlalu gampang. Ternyata sekeren itu loh skinnya guys ya. Soalnya kenapa aku bilang keren guys? Karena pas dia jalannya itu loh. Dia jalannya itu invisible, gak kelihatan. Kita coba di arena apa lagi nih? Oh, di ice hike. Kita coba terus di arena lava rush. Wah, ini pasti bakal keren sih. Terus yang terakhir yang lebih, wah, block dash sih guys. Block dash kan gelap tuh. Pasti skin kita nggak kelihatan. Pasti kita nggak bakal jadi inceran musuh-musuh guys. Kita coba pakai skin ini guys ya. Tapi sebelum itu pasti kalian semua yang nonton video ini sudah tekan tombol like. Karena satu like kalian bisa mendadak menjadi orang kaya guys. Jangan like, hati-hati kalian akan dijancur. Let's go, ini dia guys skinnya. Oh my god. Oh, kalau di SD nggak terlalu visible ya guys ya. Soalnya terang sekali arenanya guys. Ini cuma mempan di arena-arena yang gelap-gelap seperti Block Dash dan Space Race yang tadi guys. Soalnya sangat gelap ini skinnya guys ya. Coba ya kalau kita meluncur apakah asapnya makin gede guys. Kita lihat sekarang juga seret. Iya guys. Iya guys. Oh, segitu asapnya. Segitu guys. Twing. Twing. Ush. Mengerikan sekali sih kalau dilihat sama musuhnya guys ya. Benar-benar sangat OP sekali. A few moments later. Lava rush. Let's go, ini dia guys. Oh, ini agak mending sih guys ya. Lebih invisible sih, lumayan invisible-nya guys. Soalnya di lava rush ini agak gelap. Gelap seperti langsung nyemplung ya guys ya. Kita mainnya santai aja, pelan-pelan. Yang penting kita tuh menang guys. Shred set. Oke. Okay. Nice. Kita lompat sini, lompat lagi. Nice. Sangat luar biasa ya guys ya. Terus lewat samping sini. Shred set. Nah, langsung bisa kita nih guys. Dan kita bakal langsung lompat ke depan sini. Tidak kena. Itu biasanya Dragon Ball yang di sana tuh aku kena mulu ya guys ya. Untung sekarang kagak guys. Sudah jago di bos. Lewat sini guys. Dan kita bakal lewat sini. Dan kita bakal cobain shotgun. Langsung bisa guys. Wow. Ini skin OP parah sih guys ya. Lebih hebat skin ini daripada skin-skin spesial yang lain. Ini lebih luar biasa ya guys ya. Soalnya tidak terlihat guys, tidak terlihat dengan mata. Lengkat, langsung diterobos guys. Diterobos lavanya, coba ya. Coba ya, mana nih bola Dragon Ball. Kita bakal terobos guys. Tuh ke depan kita mentalnya guys. Bener-bener langsung menang ke depan guys. Wah, habis ini arena Block Dash itu kayak gimana guys? Kayaknya lebih gak kelihatan lagi guys ya. Iya. A few moments later. Menurut kalian gimana nih skin guys? Apakah bisa dihilang layak sebagai skin spesial paling OP untuk saat ini? Menurut Post Demon layak sih guys ya. Soalnya dia asap-asap tidak bernyawa. Bener-bener gak kelihatan guys. GG ini pasti menang kalian pakai skin ini ya guys ya. Iya. Dan ya guys, mungkin segini dulu video kita kali ini. Coba kalian komentar di next video kita bakal beli skin apa lagi. Dan misalnya kalian ketawa, kalian bisa maksi ketawa. Let's go bros. Bye.